Rap culture adalah masyarakat atau lingkungan yang sikap sosialnya menormalkan atau meremehkan kekerasan dan pelecehan seksual yang bisa terjadi karena sikap masyarakat terhadap suatu gender dan seksualitas. Rap culture mencakup catcalling, victim blaming, dan pemerkosaan. Ironisnya, di Indonesia sendiri banyak sekali kasus kekerasan seksual yang masih belum ditangani secara benar. Angka kasus kekerasan seksual yang dilaporkan setiap tahunnya tidaklah sedikit. Namun, di balik angka tersebut, masih banyak kasus yang tidak dilaporkan oleh korban dengan alasan malu, takut kehilangan pekerjaan, dan takut menjadi korban victim blaming. Berdasarkan survei yang telah kami lakukan, seluruh responden menyatakan bahwa mereka pernah mendengar istilah rap culture, dan sebagian dari mereka pernah mengalaminya. Tentu saja, realitanya, rap culture merupakan suatu hal yang dinormalisasi di Indonesia. Terutama dari sudut pandang saya yang merupakan pengguna media sosial aktif. Hal ini menjadi common society karena kurangnya norma dan wawasan dasar mengenai seksual. Rap culture menjadi ternormalisasi karena masih kurangnya pemerataan edukasi. Masih banyak masyarakat yang tidak sadar akan hal ini. Hal yang paling simpel ialah yang pertama, menyalahkan suatu pelecehan karena baju orang yang dikenakan tersebut kurang santun. Dan awareness di seluruh lapisan masyarakat sehingga membuat hal ini menjadi normal secara sadar ataupun tidak. Di Indonesia sendiri, hal ini kurang disorot dan dijadikan hal yang sangat amat biasa. Padahal, sesungguhnya yang seharusnya mengendalikan nafsu adalah orang yang melecehkan korban. Rap culture di beberapa daerah juga masih dinormalisasi karena ada hal-hal yang mereka percayai atau pandangan mereka akan gender dan seks itu sangat tertutup. Kedua, bagaimana media massa di Indonesia mempublish artikel maupun berita selalu dimulai dengan si korban yang dilecehkan, bukannya seorang yang melecehkan korban, di mana hal ini terlalu mempoint out korbannya. Padahal seharusnya korban mendapatkan hak untuk memiliki perlindungan dan juga hak untuk tidak dipermalukan. Apalagi bila kita melihat dari pelaku seksual assault. Mereka bertindak seraya tidak ada salah dan hidup tanpa rasa bersalah. Hal ini sangat memprihatinkan saya, karena pada statement sebelumnya ialah fakta bahwa rap culture kerap terjadi di Indonesia. Dan yang disalahkan tidak hanya pelaku, namun juga korban. Padahal korban seharusnya memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan hak untuk tidak dipermalukan. Secara pribadi, aku sangat setuju dengan pernyataan yang barusan aku bacakan. Kenapa? Karena memang dengan minimnya edukasi dan juga minimnya tingkat kesadaran, hal ini dapat menormalisasi rap culture. Masyarakat yang tidak teredukasi menjadi tidak tahu apa sebenarnya rap culture itu. Mereka tidak tahu bentuk-bentuk rap culture itu apa. Mereka bahkan kemungkinan besar tidak tahu bahwa rap culture itu memiliki efek yang tidak baik untuk korban itu sendiri, seperti trauma misalnya. Untuk para pelaku, tolong pikirkan matang-matang sebelum Anda bertindak, karena tindakan yang Anda anggap sepele dapat menghancurkan hidup seseorang yang telah dirintisnya. Dan sadar, apa yang Anda lakukan tidak ada untungnya sama sekali. Untuk para korban, kalian hebat, kalian kuat, kalian tidak salah, kalian layak untuk hidup. Apa yang telah terjadi memang berat, namun harga diri kalian tidak menjadi turun karena hal itu. Teruslah semangat, karena banyak dari kami, khususnya perempuan, yang akan mendukung kalian selalu. Spread awareness. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mengikuti campaign-campaign yang terkait dengan rap culture ini. Bisa juga dengan cara membagikan edukasi lewat sosial media dan platform lainnya. Melakukan advokasi kepada pemerintah mengenai hukum-hukum yang mengatur tentang sexual harassment, sexual rights, dan juga gender-based violence. Stop victim blaming. Karena victim sendiri kan artinya korban. Justru mereka yang butuh pengertian, ruang aman untuk bercerita,
dan juga mendapatkan dukungan. Pahami apa itu rape culture. Coba tanyakan pada diri sendiri. Pernahkah aku mengalami hal tersebut? Pernahkah aku melakukan hal tersebut? Melalui itu, kita sudah mengambil langkah pertama dalam mengurangi kejadian ini di sekitar kita. Karena seperti kata pepatah, one victim is one too many. Yuk bersama-sama kita stop rape culture. Stop rape culture.